persiapan jamaah haji di Mina yang telah melakukan tarbiyah, siap-siap pagi hari setelah subuh untuk menuju Arafah melaksanakan wukuf. Kita lihat latar belakang adalah para jemaah haji dari berbagai negara, Korea, Jepang, Hong Kong. Gede-gede, Pak. Para jemaah haji setelah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9, kemudian setelah maghrib mereka berbondong-bondong menuju Muzdalifah untuk mabit atau bermalam sekaligus untuk mencari kerikil yang akan digunakan untuk melempar pada esok harinya, yaitu lempar Aqabah. Kemudian pada 3 hari berikutnya, hari Tasyrik, mereka akan melempar 3 jumrah, Ulau, Sto, dan Aqabah. Sehingga pada malam hari ini, jemaah haji mengambil kurang lebih 70 pikir. Dilanjutkan nanti bermalam, esok harinya akan menuju pada Mina. Nampak kelelahan karena seharian wukuf di Padang Arafah. Pada malam 10 Dzulhijjah, setelah jamaah haji wukuf di Padang Arafah, mereka berbondong-bondong setelah maghrib keluar dari Arafah untuk menuju Muzdalifah, mabit di Muzdalifah sekaligus keperluan untuk mengambil batu atau kerikil. Nanti diteruskan bermalam di sini, kemudian esok harinya jamaah haji menuju Mina untuk melaksanakan jumrah Aqabah.